Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau membagikan resep bolu gulung cuma pakai 4 telur aja, hasilnya lembut, ini gak seret. Kalau kalian pengen tahu gimana aku membuatnya, yuk langsung aja simak videonya hingga selesai. Pertama-tama aku siapkan 4 butir telur ukuran sedang pakai yang suhu ruang, 50 gram gula pasir, 60 gram tepung terigu. Untuk terigu aku pakai segitiga biru, 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan susu bubuk. Tambahkan juga setengah sendok teh vanila, bisa diganti pakai vanili ya. Dan yang terakhir pakai emulsifier, aku gunakan SP. Nah, untuk semua bahannya ini kita aduk. Mixer menggunakan kecepatan rendah dulu sampai kecampur rata ya. Setelah kecampur rata bisa dimixer menggunakan kecepatan paling tinggi. Dimixer sampai adonannya kaku, kental dan berjejak putih, kurang lebih selama 8 menit. Nah, ini setelah kurang lebih aku mixer selama 8 menit untuk adonannya sudah kental. Langsung aja matikan mixernya, kemudian tambahkan 60 gram margarin yang sudah aku cairkan terlebih dahulu sebelumnya. Ini untuk margarinnya sudah dalam keadaan dingin ya. Habis margarin dimasukkan, kemudian ini diaduk kembali menggunakan mixer pakai kecepatan paling rendah aja. Sampai margarinnya kecampur rata, tidak ada endapan di dasar adonan. Kalau udah kecampur rata, tinggal matikan aja mixernya. Habis itu aku aduk kembali, dirapikan, aduk menggunakan spatula. Nah, untuk tekstur adonannya kayak gini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita siapkan loyang. Jangan lupa untuk di atasnya alasi menggunakan kertas roti. Ini tanpa dioles margarin ya. Ini aku untuk loyangnya aku gunakan ukuran diameter 24 cm. Nah, habis itu langsung aja dituang semua adonan bolunya. Jangan lupa ini sambil diratakan ya di bagian sisi-sisinya kayak gini biar merata. Kalau udah, tinggal dihentak-hentakan aja seperti ini supaya udara yang terperangkap di dasar adonan bisa keluar. Oke, langkah selanjutnya ini akan kita panggang karena sebelumnya aku udah panaskan oven. Ini ovennya udah panas. Langsung aja kita masukkan bolunya ke dalam oven. Nah, ini aku panggang selama kurang lebih 20 menit menggunakan api atas bawah dengan suhunya 170 derajat celcius ya, sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Nah, ini setelah aku panggang selama kurang lebih 20 menit untuk bolunya udah matang, langsung aja kita keluarkan dari dalam ovennya ya. Aromanya ini udah wangi banget teman-teman. Oke, langsung aja ini kita angkat. Nah, selagi masih panas, ini aku mau langsung keluarkan aja dari dalam loyang. Ini aku lapisi pakai kertas roti bagian atasnya. Oke, langsung aja ini dikeluarkan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Habis itu tinggal kita ambil aja kertas rotinya. Untuk cara mengeluarkan kertas rotinya ini mudah, gampang banget ya. Tinggal diambil aja seperti ini diambil pelan-pelan aja. Nah, ditunggu sampai agak dingin dulu. Habis itu bisa langsung dikasih topping di dalamnya. Bisa menggunakan selai atau buttercream, toppingnya sesuai selera aja ya. Nah, di sini aku menoppingnya menggunakan selai blueberry. Nah, untuk isian selainnya ini diratakan sampai merata. Ini sampai pinggir-pinggirnya juga ya. Pokoknya sampai penuh.
Kalau udah selesai dikasih selai semua, kemudian lanjut ini langsung aja kita gulung. Setelah selesai digulung kayak gini, ini sambil dipadatkan ya. Nah, ini akan aku diamkan, dimasukkan ke dalam kulkas. Diamkan kurang lebih selama 30 sampai 1 jam biar nanti saat bolu dipotong udah kokoh. Nah, ini dia untuk bolu gulungnya sudah aku diamkan kurang lebih 1 jaman ya. Oke, langsung aja ini kita keluarkan. Kemudian dipotong sesuai selera. Ini untuk bagian sisinya yang paling pinggir aku rapikan dulu. Habis itu tinggal dipotong aja sesuai selera untuk tebal tipisnya ya. Nah, kayak gini teman-teman, cara memotongnya mudah banget ya. Untuk memotong gunakan pisau yang tajam biar bolu gulungnya tidak mudah rusak. Nah, kita potong semuanya kayak gini ya, sesuai selera aja. Nah, ini dia hasil bolu gulungnya teman-teman. Untuk tekstur seratnya lembut banget ya. Ini isiannya masih kurang banyak sih. Kalau kalian suka lebih manis lagi, silahkan bisa ditambah tebelin lagi untuk isiannya. Nah, ini lembut banget, enak, empuk, gak seret sama sekali. Oke, sekian dulu tutorial dari aku. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya hingga selesai. Wassalamualaikum.